Agak sedihlah kan kita melihat perkara ini berlaku, tetapi inilah kenyataan pada hari ini yang kita dapat saksikan. Cuba bagi kami, kami tidak akan duduk diam. Kami sentiasa akan memberi latihan atau memperkasakan wanita terutama sekali, malah termasuk kanak-kanak. Kita memperkasakan wanita dengan undang-undang mengenai hak-hak mereka, apa yang mereka perlu lakukan, bagaimana mereka akan, apakah prosedur yang perlu mereka lakukan. Kami amat meminta agar wanita mempunyai orang kata minat untuk menghadiri program-program kita, ataupun kalau tidak ada masa, berhubung dengan kita melalui talian kasih kita 15999, dan di situ kita ada juga kaunselor untuk membantu. Malah kita ada program advokasi, dan kita sentiasa bergerak untuk memberi ilmu ini supaya mereka tahu apa nak dibuat. Selain pada itu juga kanak-kanak, kita ada juga advokasi, kita pergi ke sekolah-sekolah. Barangan kita lebih kepada kaunseling lah. Cuma kaunselor kita pun mempunyai keprihatinan juga kalau keluarga itu tidak bersedia lagi untuk disantuni ataupun untuk kita interview, untuk kita bantu. Kita tunggu sehingga mereka bersedia. Kadang-kadang dia masih bersedih kan. Jadi tapi kaunselor itu sentiasa ada. Kita ramai kaunselor dalam negara kita ini. Di seluruh negara kita punya kaunselor yang terlatih. Jadi itu di antara yang penting sekali. Mama.